membuat keonaran bahkan dengan acung-acungkan senjata tajam. Seperti inilah di antara aksi segerombolan remaja marak belakangan di jalanan ibu kota. Terekam CCTV, peristiwa ini terjadi di Cipayung, Jakarta Timur dini hari awal pekan ini. Disebut, anak-anak muda ini sengaja sebar teror sembari mencari musuh secara acak. Lagi-lagi jadi bagian dari tren meresahkan. Aksi remaja yang sudah menjurus ke tindak kriminal dan kekerasan. Kejadian-kejadian dan fenomena ini tentunya resahkan warga. Pas dikasih tahu kemarin itu udah tawuran, kemarin itu tawuran itu saya. Itu berapa kali? Baru kemarin, Pak. Baru pertama. Berarti itu posisi warung ibu buka? Buka. Saya emang takut begitu, makanya saya nggak keluar. Merisaukan, peristiwa serupa marak pula di sejumlah daerah lainnya. Lebih memprihatinkan, tawuran, aksi teror, dan ugal-ugalan makin banyak di bulan Ramadan. Waktu rawannya sekitar jam 9, jam 10 malam, dan di pukul 3-4 pagi. Seperti yang terjadi di Kota Serang, tawuran terjadi jelang subuh dibubarkan. Petugas menindak berdasar laporan warga. Bos, enak deh mancing mobil-mobilan. Lawannya pandangan, Pak. Sebagai pembelajaran untuk memberikan efek jerah, ya. Untuk yang lain, bos, ya saya sampaikan tadi, memanfaatkan bulan puasa ini untuk beribadah. Ya, nanti kita lihat kalau memang ada yang melukai atau ada yang membawa senjata tajam dan sebagainya, ya tetap hukum kita terapkan di situ, ya. Meresahkan dan membahayakan bagi yang terlibat juga warga lainnya. Gelut jalanan dan aksi layaknya gangster bukan lagi kenakalan remaja biasa, melainkan mengarah pada tendensi tindak pidana. Iman Santosa, Noventri Aryo Putra melaporkan untuk NET.